Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Salam sehat selalu. Salam sukses selalu. Salam bacan mania. Kembali lagi bersama saya di channel Markas Bacan. Untuk kali ini saya ingin mereview bosku ya, 5 cincin kristal tinggi dari material doko. Langsung saja bosku ya, tidak usah berlama-lama, kita review satu persatu. Dari yang mana dulu bosku nih? Dari yang terkecil dulu. Dari yang terkecil dulu. Ini material doko bosku ya. Batu sangat kaca, warna juga sangat solid. Kita buka dulu nih. Batunya cakep, size nya juga enak, ring micro setting perak, tanpa penutup belakang, sudah sangat kristal. Kristal lihat secara rata bosku ya. Cakep banget, size kantoran bosku nih, tidak malu-maluin untuk dipakai kondangan ataupun dipakai ngantor. Langsung saja kita ukur dimensinya bosku nih. Untuk panjangnya 12, lebarnya 10, ketebarannya estimasi perkiraan saya 7 bosku ya. 12 10 7, 12 10 7, ring perak micro setting silver. Untuk ukuran ring, ukuran ringnya 17 bosku, bisa di recess, free recess bosku ya, free recess bosku. Langsung saja yang kedua. Ini saya bandrol di angka 3.500, bisa nego bosku ya. Batu kristal nggak ada minus, nggak ada kapur, 3.500 nego. Jika bosku berminat, langsung saja screenshot dan langsung ke WA. Lanjut untuk yang kedua. Ini juga dari material doko, Magico tanah hitam bosku ya. Warnanya sangat solid, ring micro setting mewah. Silver. Untuk ukuran, ukuran ringnya 17, bisa di recess, free recess bosku ya. Cakep banget nih bosku nih, cakep banget, nggak pakai mangkok, batu sudah kristal, nggak ada minus, nggak ada kapur, nggak ada yang aneh-aneh lah bosku ya. Pokoknya garansi, kalau sudah ada garansi bosku tidak perlu khawatir, aman. Kita ukur panjangnya, panjangnya 15, lebarnya 11, ketebalannya estimasi saya 7, 15, 11, 7. Ini saya bandrol di angka 5.500 bosku ya, bisa nego. Pokoknya garansi, jika bosku berminat langsung saja screenshot dan masuk ke WA. 5.500 nego. Warna sangat solid, batu kaca semua. Lanjut yang ketiga bosku. Yang ketiga, material dari Doko Magico juga. Ini warna lebih ke relaksa bosku ya. Size-nya medium. Batu sudah bergiwang. Ini menggunakan plat dakang. Batu nggak ada minus aneh-aneh ataupun kapur bosku. Langsung saja kita ukur dimensinya. Untuk dimensinya panjangnya 20,5. Lebarnya 15,5, ketebalannya estimasi perkiraan saya 7.
20,5 15,7. Ring handmade tabur Swarovski bosku ya, warna relaksa. Untuk ukuran ringnya, 17,5 bosku ya. Nanti bisa di-reses jika kebesaran atau kekecilan. Jangan khawatir, free reses. Yang ini saya bandrol di angka 9 juta. Bisa nego bosku ya. 9 juta bisa nego. Jika bosku berkenan silakan langsung screenshot dan masuk ke WA. Lanjut. Ini special itemnya bosku nih, ada beberapa bus nih. Special itemnya batu kaca mumbul tanpa menggunakan mangkok. Kaca banget. Untuk sesringnya kecilnya 17 bisa di-reses. Ring micro setting full tabur Swarovski. Untuk panjangnya dimensinya 15 11. Ketebalannya 7, 15 11 7. Batu sudah sangat kristal bosku nih. Sudah kaca banget tuh. Wih. Airnya tumpah-tumpah nih. 15 11 7. Ah, yang ini saya bandrol di angka 11 juta bosku ya, bisa nego. Karena memang kualitasnya bosku nih sangat kristal. Dijamin bosku tidak akan kecewa. Jika bosku berminat langsung saja screenshot dan WA. Garansi bosku tidak perlu khawatir. Garansi, saya kasih garansi. Barang sampai tidak cocok silakan kembalikan. Uang bosku kembali full. Oke, lanjut. Lanjut yang kelima. Nah, ini neon bosku. Ini yang disebut neon. Warna cuma lebih ke blue screen. Channel. Baca neon bosku. Airnya sudah tumpah-tumpah tanpa menggunakan mangkok. Ses. Tidak ada minus, tidak ada kapur ataupun aneh-aneh. Hanya tersisa sedikit coklat, sisa sedikit coklat di sini bosku nih. Cuma kristalnya ini udah luar biasa nih tuh. Batu sudah seperti kaca. Kaca benar-benar kaca berwarna. Bagus banget bosku tuh. Untuk ringnya 17,5 bosku ya. Ring handmade mewah. Rancang nih bosku nih. Ringnya bagus nih, simple. Batunya yang penting lebih bagus bosku nih. Size-nya sangat ideal nih. Kita ukur dimensinya bosku. Untuk dimensinya 18 dikali 14. Ketebalannya 18 14. Ketebalannya 8 ini bosku. Masih 8. 18 14 8 8. Nah, ini udah ideal banget nih. Ideal banget size-nya nih. Dipakai juga enak nih. Tuh bosku. Tuh. Mantap banget ini. Ini yang saya bilang neon. Ini jika di ruangan gelap, di ruangan terang dia tetap bersinar bosku nih. Namanya bacan neon ini. Bacan neon ini saya bandrol di angka 15 juta bosku ya, bisa nego. Jika bosku berminat silakan langsung WA. Jangan khawatir, batu tidak ada kapur, tidak ada penyakit aneh-aneh bosku. Nah, tidak ada penyakit aneh-aneh, sekali lagi saya ingatkan. Jadi bosku tidak perlu khawatir. Jika bosku berminat langsung saja screenshot dan WA. Yang ini di angka 15 juta bisa nego. Garansi puas, nggak ada mangkok. Kristal.
Oke bosku, itu saja ya untuk review kali ini bosku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya bosku dari Markas Bacan. Oke bosku, itu saja review kali ini dari 5 batu ini. Jika bosku berminat silakan langsung screenshot dan WA. Jangan takut harga bosku, bisa dinegosiasi. Bertanya saja bosku, karena bertanya itu gratis. Salam bacaan mania, salam bacaan Nusantara. Salam suka selalu, jaga selalu kesehatan bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.